8 potret Nagita Slavina takut coba lift di rumah baru. Kaget sampai peluk erat Raffi Ahmad suka cari kesempatan. Dikutip dari kapanlagi.com, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengunjungi rumah barunya yang nyaris jadi. Mereka melihat beberapa bagian yang dibilang sudah jadi, salah satunya adalah lift. Raffi dan Nagita mencoba naik lift di rumah barunya. Saat menuju ke atas, Nagita takut sampai peluk Raffi Ahmad loh. Nah, seperti apa potretnya? Intip yuk di sini hanya di Alin Official. Pertama, seperti kita ketahui, rumah baru Sultan Andara ini nyaris jadi. Berbagai fasilitas di rumahnya pun tampak lengkap seperti dengan lift di dalamnya. Kedua, mengunjungi rumah barunya, Raffi Ahmad dan Nagita mencoba lift yang terbilang sudah jadi. Mereka mencoba menjalankan ke lantai atas. Ketiga, terlihat ekspresi senyuman Raffi Ahmad yang senang dan bahagia ketika naik lift menuju atas di rumah barunya tersebut. Keempat, bahkan Nagita juga tampak senang naik lift di rumah barunya. Ia juga melambaikan tangan dalam video di kanal YouTube Rans Entertainment. Kelima, setelah itu, Raffi juga memantau kondisi rumah barunya tersebut yang sekiranya belum jadi. Keenam, selain itu ada beberapa bagian ruangan yang sudah jadi. Ruangan ini tampak dibuat dan dikonsep oleh Nagita sendiri. Ketujuh, saat naik lift tiba-tiba Nagita Slavina kaget dan takut sampai memeluk erat sang suami, Raffi Ahmad, padahal lift tersebut akan sampai ke atas. Kedelapan, saat dipeluk Raffi Ahmad pun bercandain Nagita yang memeluknya suka cari kesempatan ya, kata Raffi kepada Gigi sambil peluk balik. Itulah tadi sederet potret Nagita Slavina takut coba lift di rumah barunya. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.